Kisruh rumah tangga Natalie Holscher dan Sule menjadi perhatian publik, apalagi usai Natalie Holscher menggugat cerai Sule. Natalie Holscher tampak warawiri di layar kaca dan beberapa podcast di kanal YouTube artis lainnya. Satu demi satu, kondisi keluarganya pun terungkap di media. Hingga kini Natalie Holscher membongkar kriteria suaminya. Dilansir dari YouTube channel Jessica Iskandar pada Kamis 14 Juli 2022 melalui tribunseleb.com, Jessica Iskandar atau Jedar bertanya tentang kriteria pasangan bagi Natalie Holscher. Sontak, Natalie Holscher mengungkapkan jika ingin memiliki pria yang kelak dapat menjadi imam yang baik dan saling menghargai. Natalie Holscher pun ingin dirinya dan pria tersebut kelak bisa saling menghargai satu sama lain. Namun, Natalie Holscher menegaskan jika dirinya tak ingin buru-buru untuk mencari jodoh dan memilih untuk bekerja dulu. Selain itu, Natalie Holscher secara blak-blakan mengatakan jika ingin memiliki pria yang sefrekuensi dan harus memiliki pekerjaan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.